Dongeng Yup-Yup Gerhana Bulan. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Suatu hari, Taci mengajak Hoyo, Heyo, dan Huyo untuk melihat gerhana bulan. Taci sudah bersiap membawa teleskop supaya mereka lebih jelas mengamati gerhana. Mereka pergi ke padang rumput dan mencari tempat yang pas. Saat sudah menemukan tempat, mereka segera berbaring di atas rumput. Wah, lihat! Bulannya berubah warna menjadi merah. Artinya, gerhana bulan sudah mencapai puncaknya. Mereka semua memandang bulan dengan kagum. Tiba-tiba, Huyo menjerit terkejut. Ia tidak sengaja berguling ke samping dan jatuh ke kubangan air. Taci, Hoyo, dan Heyo terkejut. Mereka semua menghampiri Huyo. Taci memanggil Yup-Yup untuk datang menolong mereka. Dalam sekejap, Yup-Yup datang. Yup-Yup berubah menjadi sebuah kasur besar. Mereka semua jadi bisa mengamati gerhana bulan lagi di atas kasur Yup-Yup. Mereka berbaring tenang tanpa perlu takut lagi jatuh ke kubangan air. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!